Lagi-lagi kabar mengejutkan dari UFC 294 Abu Dhabi. Setelah terkejut dengan digantinya Charles Oliveira oleh Alexander Volkanovski, kini giliran lawan Khamzat Chimaev yang mundur karena cedera. Paulo Costa benar-benar hampir mengacaukan semuanya. Pasalnya ia bersikeras mengatakan jika tidak ada masalah dengan cedera di tangannya. Bahkan sehari sebelumnya, ia melakukan interview dengan Ariel Helwani dan mengatakan jika semuanya baik-baik saja dan ia pastikan pertarungan akan berlangsung. Costa mengalami cedera infeksi di sikut tangannya dan operasi telah dilakukan 5 minggu sebelumnya. Karena itu, ia memastikan semuanya baik-baik saja. Namun ternyata keadaan menjadi tidak pasti dan kabar simpang siur pun terus beredar. Dan Dana White mengatakan kemungkinan Costa akan mundur dan ia sedang mencari penggantinya. Pencarian sulit dilakukan, tidak ada fighter middleweight yang mau mengambil pertarungan ini termasuk Marvin Vettori, Jared Cannonier, dan lain-lain. Namun pagi tadi, kabar gembira kembali datang. Lawan Khamzat akhirnya terbooking. Kamaru Usman kali ini menjadi penyelamat event besar UFC 294 ini. Ia bersedia melawan Khamzat dengan syarat bayaran yang besar dan title shot melawan Strickland jika ia menang. UFC pun menyetujui dan pertarungan mereka kini sudah resmi diumumkan UFC menjadi co-main event UFC 294 tanggal 21 Oktober ini. Tentu saja hype event ini semakin berlipat ganda. Kamaru Usman memiliki profile elite yang jauh lebih tinggi dibanding Costa. Mantan raja dan penguasa welterweight sejak 2019 lalu sebelum Leon Edwards merebutnya. Usman tak pernah kalah oleh siapapun di UFC selain oleh Edwards. Dan kini ia mencoba bangkit kembali dan mengambil kesempatan besarnya di kelas middleweight. Sementara Costa tetap berstatement jika ia tidak mundur. Ia berdalih jika ia dipaksa mundur oleh tim dokter. Ia mengaku sudah siap bertarung, ia sudah berada di Abu Dhabi dan persiapannya sudah matang. Namun jika ia benar-benar ingin bertarung, untuk apa ia membagikan foto sikutnya yang cedera di Instagram serta mengatakan pada semua orang jika ia baru menjalani operasi 5 minggu lalu. Jika ia benar-benar ingin bertarung, ia tak perlu melakukannya. Banyak fighter yang sebenarnya cedera tapi menyembunyikannya dari dokter dan UFC agar tetap bisa bertarung. Seperti halnya TJ Dillashaw kemarin yang bahunya cedera namun tetap bertarung dengan Sterling karena tidak ada yang tahu. Atau Sean O'Malley yang cedera pada tulang iganya namun tetap bertarung dan juara karena ia tidak bilang pada siapapun. Bahkan O'Malley saat itu sama sekali tidak bisa berlatih gulat selama camp karena cederanya itu. Atau Habib pun pernah mengalami cedera pada jempol kakinya yang patah, namun tetap bertarung melawan Gaethje dan masih banyak lagi petarung lainnya yang menyembunyikan cederanya untuk tetap bisa bertarung. Akan tetapi, Costa sudah keluar-keluar mengenai cederanya dan operasinya sejak awal. Kini kita bahas Usman versus Khamzat. Bagaimana peluang keduanya nanti? Mari kita review. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Kamaru Usman tentu fighter yang sangat well-rounded. Backgroundnya sama dengan Khamzat yang datang dari juara nasional freestyle wrestling. Wrestling telah lama menjadi andalan Usman sebelum ia dilatih striking oleh Trevor Whitman, di mana ia lebih mengandalkan strikingnya di beberapa pertarungan terakhirnya. Namun hasilnya sangat dahsyat, ia men-TKO Colby dan Gilbert Burns, lalu menidurkan Masvidal. Namun di sisi lain, wrestlingnya jadi berkurang. Entah karena jarang dilatih atau ia sudah merasa sebagai striker saat ini. Terbukti ketika strikingnya tak mempan saat melawan Edwards, Usman mencoba kembali mengandalkan wrestlingnya dan ternyata tak lagi sehebat dulu.
Bukan hanya bisa Edward handle, bahkan Edward mampu men-takedown Usman, menahannya di ground dan hampir saja menguncinya. Artinya kemampuan wrestling Usman sudah berkurang. Mungkin karena ia terlalu fokus berlatih striking dengan Trevor dan wrestlingnya terabaikan. Dan sepertinya ia akan kembali menggunakan strikingnya untuk melawan Khamzat. Rasanya Usman tak akan terlalu berani bermain ground dengan Khamzat. Karena saat melawan Colby saja yang notabene seorang wrestler, Usman tak berani sekalipun mencoba men-takedownnya. Dan memang di stand up fight lah kesempatan Usman dan skill wrestlingnya bisa ia gunakan untuk bertahan dari takedown-takedown yang pasti akan Khamzat coba lakukan. Namun pertanyaannya, mampukah ia menahan takedown agresif Khamzat? Mau tidak mau, ia harus bisa jika ingin menang. Kemampuan ground game Usman tak sehebat dulu, resikonya terlalu besar jika harus bertarung di ground. Lagi-lagi Usman hanya mempunyai satu pilihan jika ingin menang. Ia harus bisa meng-KO Khamzat secepat mungkin, jika tidak peluangnya sangat kecil. Apalagi jika harus bertarung angka di meja juri. Kita ke Khamzat Chimaev. Khamzat jelas diunggulkan dan Usman menjadi underdog kali ini. Karena Khamzat jelas mempunyai semua hal untuk bisa menang. Ia sedang dalam masa prime time-nya. Sedangkan Usman meski masih hebat, namun disinyalir sedang mengalami penurunan dari prime time-nya. Selain itu, memang secara teknik grappling dan wrestling, Khamzat memang lebih unggul. Dan bicara masalah striking, Khamzat pun tergolong baik. Namun yang membuat Khamzat spesial tentu wrestling dan grapplingnya yang sangat agresif dan powerful. Powernya yang meledak-ledak di ground banyak membuat lawannya shock dan tak lama menyerah. Namun melawan Usman tentu bukan hal mudah. Ia jauh lebih berpengalaman dan strategi yang tepat bisa menjadi kunci kemenangan Usman. Maka Khamzat harus benar-benar mengaplikasikan strategi dan game plan yang tepat dan efektif kali ini. Karena lawannya juga seorang pembunuh, sangat berbahaya dengan segudang gelar dan pengalaman. Tak seperti Burns, Usman bisa menidurkan siapapun dengan pukulannya. Karena itu beradu striking dengan Usman bukanlah pilihan baik. Khamzat harus bisa membawa Usman ke ground secepat mungkin sejak detik pertama. Ia harus meledakkan energinya ketika kesempatannya itu hadir. Karena memang itulah situasi terbaik Khamzat untuk memenangkan pertarungan. Meski bisa saja ia meng-KO Usman, namun peluangnya sangat kecil. Dan peluangnya untuk mengunci Usman jauh lebih besar. Yang pasti adu skill level tinggi yang dahsyat akan terjadi. Keduanya salah satu petarung yang terbaik di dunia ini. Ini merupakan matchup sempurna yang amat sangat menarik. Bagaimana menurut kalian, siapa yang akan menang? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Buat kalian yang menyukai sejarah dunia, subscribe channel baru kita Teori Alternatif. Link video ada di deskripsi atau langsung saja search Teori Alternatif. Mempersembahkan merchandise MMA Story. Kini diproduksi dengan material cotton premium yang dua kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti-mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini.